Hola guys, balik lagi channel gue, Krisu. Kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react balik lagi ke B2B. Ini sesuai requestan kalian. Ini banyak banget guys di social buzz guys. Kalau gak salah gue hitung-hitung udah lebih dari 20-an guys ya. Nah ini B2B, gue apa fandomnya Melody guys ya. Ini gue ada Eunkwang, gue berusaha menghafal nih guys dari sekarang guys. Eunkwang, Minhyuk, Changsub, Hyunsik, Penil, Sungjae. Waduh, kalau gua ada salah tulis di kolom komentar guys. Oke guys, kita yang pasti akan fokus ke lagu guys. Sebelum kita mulai, kita dulu guys. Cepat. Oke guys, kita harus pakai headphone guys. Let's go, it's all good. B2B ceplok. Hey, anjir feelnya drumnya asik. Langsung guys. Simple, sederhana, tapi tone-nya enak. Wah, pecah ini lagu-lagu B2B, bawain lagu gini guys. Oke. Waduh, oke. Kita lihat guys. Dengan vokal-vokal rasa klasik mereka guys ya. Asik lo ngeband gitu. Kan guys, kan. Aduh, gitar stram itu. Hyunsik. Delaynya enak. Lu gila guys. Dia asik ya, cara nyanyi ini guys. Hah? Oh nice. Dikasih low voice ya. Oh harmoni bagus guys. Soalnya gue denger, waktu itu gue rekam si Febrian tuh guys ya, amazing voice dari B2B guys. Mereka tuh secara harmoni bagus banget guys. Dan di sini kayaknya mereka easy banget untuk ngetik-ngetik kayak begini guys. Aduh suaranya. Falsetnya bagus guys ya. Masuk loop. Manis guys. Nice. Ini gue tau lagunya tahun berapa guys ya, tapi gue merasakan adanya vibe-vibe lagu awal tahun 2000-an band-band Indo guys ya, waktu itu. Gitar tenor. Gue suka sih model band-band ini guys. Bass sampai 1/8 begini. Nice suara. Gila mereka falsetnya gila-gila guys ya ini. Sampai si Eunkwang aja falsetnya gue ngeri amat. Ditambah delay jadi sustain makin panjang guys. Pitch-nya bagus banget. Rapper-nya Penil. Gue belum nemu B2B yang speed rap gitu guys ya. Mereka tuh yang lebih into the groove, sama dia lebih emosional guys. Tapi asik guys. Ngelok gitu guys. Asik banget. Asik. Nuansanya guys ya, gokil ya. Mereka jadi benar-benar pas bagian rap kan kita kayak lebih ya begitulah guys ya, suasananya kalian bisa rasain sendiri guys. Tapi pas masuk tarat-tarat itu gila pecah langsung ya. Pas masuk Sungjae tadi. Wow. Rapnya manis banget guys. Nggak bohong gua. Wow. Pemakaian delay guys. Nih. Di bagian kalimat akhir guys. Dimasukin di situ guys, nice banget. Automation ya. Bagus banget. Ini vokal utamanya siapa guys? Vokalnya guys. Tapi kalau gue liat tim Eunkwang, Changsub, Hyunsik sama Sungjae guys ya. Penil sama Minhyuk kayaknya drummer guys.
Oh man, come on, enak banget itu. Nggak notasi guys, yang berjalan kan 1/16 lebih banyak guys itu. Tak deng 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 deng. Tapi vokal itu ngambil yang sustain legato gitu. Ta ta da. Itu manis banget sih. Note itu guys. Wow. Nice arrangement sih guys. Kayak zaman-zaman Ronald Keating guys ya. Zamannya dulu tuh apa? Nama bandnya gue lupa, lo boy bandnya gue lupa. Tapi pasti five-five-nya seperti kayak gitu guys. Ini gue enggak tahu nih B2B itu tahun berapa guys? Dia gen berapa guys? Kalian bisa tulis di kolom komentar biar gue makin paham nih mengenai B2B guys. Min Hyuk bener ya? Rapper ya? Asik. Oh ini emotional rapper ya? Pakai harmonize lagi guys. Gokil guys, udah ngerap di harmonize lagi. Tuh. Gitar juga asik sih. Bikin jalan gitu. Asik sih cara ngerapnya guys. Nice. Eh, bang, gue suka nih. It's alright. Tuh guys deh. Oh, nice. Siapa yang ad-lib situ? Wow. Permainan nada juga keren, guys. Auf. Oh. Buat ukuran vokal cowok, guys. Jadi gue enggak tahu nih, masuknya tenor apa udah overlapping ke ranahnya cewek ini, guys. Gokil. Gila tuh ad-libs di belakang. Wow. Tinggi loh guys. Mereka tahu ya ref-nya catchy guys. Jadi diulang-ulang nih gue denger kayaknya udah lebih dari 4 kali guys. Gokil sih. Bagus banget sih. Sini. Gokil. Tuh pecahan harmoninya guys, kalian berhasil gak sih guys? Tuh maksudnya bener-bener bagus banget guys. Secara volume blend-nya gitu. Nih. Gila, vokal enak banget dimain-mainin begitu guys. Mudah banget. Gila, nanti gokil sih guys. Gue gak tau guys, mereka vokal director ada apa enggak. Tapi kalau misalnya mereka sendiri, gila pecah sih. Ini best ad-lib sih guys. Nih guys. Tetot, udah kayak main pake biola guys. Coba kayak mulut. Besar gak tegnya. Oke, kita pause guys. Ini kalian bisa perhatiin guys ya, cara mereka nge-take tuh guys, tuh no mistake guys. Cara emosional mereka itu ke-capture semua ke mic, itu benar-benar enak banget guys. Cara pemakaian juga si operatornya sama si sound engineer juga, cara balance vokal, cara mixing treatment ke arah vokal itu bagus banget. Karena mereka mungkin sumbernya udah bagus guys, dapat dari apa masing-masing dari member ini guys. Tapi emang gila sih, Joby kalau mikir gue lebih bicara ke vokal guys. Music tuh benar-benar tuh kan kayak standar guys ya. Jadi vokal yang benar-benar ngidupin suasana dari masing-masing dari part-partnya itu guys. Gokil guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa punya tombol subscribe. Please sign up. Bye-bye.